자, 볼 사람 있습니다. 김현욱 잡아냅니다. 왼발 또 들어갔어요. 전남의 오늘 경기 전반에만 네 골입니다. Gara-gara Asnawi berantakan, lihatlah para bek Ansan dengan mudahnya dijebol pemain Jeongnam Dragon. Ansan Guinness dipermalukan Jeongnam Dragon 1-7 saat Asnawi Mangkualam absen pada pekan ke-39 K-League 2 di Stadion Ansanwa. Striker Jeongnam Jonathan Balotelli jadi bintang laga tersebut. Ya, Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam absen dalam duel Ansan versus Jeongnam. Asnawi tidak masuk susunan pemain karena cedera. Tanpa Asnawi, lini kanan Ansan kehilangan keseimbangan dan menyerang maupun bertahan. Dalam beberapa momen, Jeongnam memanfaatkan sektor kiri serangan dalam menekan Ansan lewat Park Songgyeol. Pertahanan Ansan terlihat kocar-kacir dan kurang terorganisasi dalam pertandingan ini. Gol ke-7 Jeongnam dan dicetak oleh Im Chang-wol jadi bukti lini kanan pertahanan Ansan melemah tanpa Asnawi Mangkualam. Ya, tanpa tambahan gol pada sisa laga, Ansan peringkat ke-8 dihajar Jeongnam 1-7 yang kini di peringkat ke-10 klasemen K-League 2. Setelah laga berakhir, pelatih Ansan Guinness benar-benar kecewa karena anak asuhnya seperti tak ada daya juang untuk bermain. Pelatih Ansan Guinness marahi anak asuhnya yang lalai dalam menjaga lini pertahanan dan bek Ansan dengan sangat mudah ditembus oleh lawannya. Mereka seperti kehilangan semangat, tak adanya Asnawi di sisi kanan kami kecolongan dengan mudah, ungkap pelatih Ansan Guinness. Saya kecewa tentu saja, mereka tak mendengarkan instruksi saya khususnya bek, ungkapnya menambahkan. Jarut kalian, apakah Asnawi membawa dampak atas kekalahan Ansan Guinness ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.